Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, aka Super Will. Dan di hari ini ya, kita akan mainin game Troublemakers Rise Your Gang. Yang dimana sebelumnya, pas bulan apa ya, Februari tahun 2023 aku pernah sih mainin game ini, tapi di versi demonya. Dan karena waktu itu masih kuliah, jadi gak sempet mainin di full versinya. Dan baru ada waktu hari ini, jadi kita langsung aja memulai game Troublemaker-nya di mode normal aja kali ya. Suka banget sama game ini tuh karena real, bisa dibilang real, realita. Sekolah setiap hari udah pinter belum? Buset, nyampe rumah masih belajar loh. Lihat lo anak tetangga, wah dibanding-bandingin deh. Kok dibanding-banding ke? Katanya gitu kan. Kita gak bakal terus. Ah, titit. Iya sih. Kita kalau udah gede gak bisa bakal barengan terus. Di, baru pulang, Bud. Gila juga ya. Pak Asep, kalau gak salah dia itu penjual baso. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Ayo loh. Zaman bapak dulu mah. Zaman bapak dulu mah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya, cuma jadi tukang bakso keliling. Yaudah, ya udah, Bud, siap, pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter bener banget, olahraga pak, atau seni selalu aja di nomor tiga kan. Salam pak, buat Ibu Rati sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Fakta sekali ya yang dibilang Bapak Asep. Sekolah tuh sering menyamaratakan. Ya anak yang pinter tuh sering dideketin sama guru gitu. Tapi anak yang kurang pinter enggak bisa dibilang gimana ya. Ibaratnya enggak ada dorongan gitu. Sedikit dorongan. Dan guru tuh lebih sukanya sama anak yang udah pinter. Gak tahu kenapa. Ini menurut aku sendiri ya, pandangan aku. Dan satu lagi, bener juga kata Bapak Asep. Semakin sini sekolah tuh semakin lama belajarnya. Tapi pada songong-songong. Bener. Karena apa ya, waktu belajar atau lamanya waktu belajar di sekolah itu tidak bisa menciptakan atau belum tentu menciptakan murid yang cerdas gitu ya. Karena bisa dibilang ya, setiap orang tuh mempunyai kapasitas masing-masing dan berbeda dalam mencerna suatu ilmu. Mungkin kalau kelamaan seseorang ini tidak bisa mencapai atau mencerna ilmu-ilmu itu. Itu sih yang aku rasa. Mending sedikit tapi masuk gitu ya, daripada banyak nggak ada sama sekali, kosong melompong itu. Coblos kami, insya Allah masuk surga. Nyalek dia. Ada yang nyalek tuh. Banyak banner ya di sini. Tapi jalanannya kayak di jalanan Jepang gitu. Jalan sempit-sempit kayak gini. Oh, bentar. Ada item. Ini kalau nggak salah kita dipalak di sini, Pak. Sama geng ini nih. Preman geng. Bukan geng preman, tapi preman gang. Handy. Pengangguran banyak acara. Iya. Jokes bapak-bapak tuh emang selalu apa ya, di luar Naila. Buset nih anak, budek amat. Tetap jalan sini. Siapa sih itu emang? Mata gue rabun nih. Walah, si bocil kematian. Pantesan. Budi, yang kemarin songong sama Bang Febri, yang gak mau dipalakin. Oh, kalau sama si Budi mah kayaknya emang harus pakai otot nih. Boleh. Ya udah lu maju duluan aja, Don. Sembarangan aja, gak bakal kalah gua, Cok. Preman-preman ini emang, aduh, ngeselin ya. Bentar nih.
Budi si ahli berantem. Damn, damn. Wei, tekan untuk menghindar. Oke. Okay. A, B, B, oke. Okay. Wis. Tahan fokus. Damn. Oh, jago juga dia ya. Doni. Kita nggak bakal kalah. Iya. Oke. Okay. Dor. Langsung KO. Sangar. Anjir, beneran kalah dong si Doni. Lu sih, Win, ngomongnya yang kagak-kagak. Ya maaf. Tolongin gua dong. Toksik-toksik ya di sini. Wah iya, kelupaan, Don. Berani-beraninya lu. Ya kita keroyok. Wah dia mainin keroyokan, Pak. Lah ngapa nggak lu duluan? Udah keroyokan. Nggak pada berani kayaknya. Karena kalau keroyokan kayak gini mah kita satu-satu aja nih. Yang ini dulu. Damn. Bentar-bentar. Kita ambil ancang-ancang dulu. Damn. Langsung kena pukul. Susah nih, Pak. Mereka keroyokan. Ini anak SMA. Waduh. Langsung terkapar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gak boleh, Pak. Ini Doni. Eh, bukan. Ini Winda kalau nggak salah ya yang jabrik ini. What? Dadau. Langsung kau. Dapat 7.000. Oke, lumayan. Aduh sial, gua kalah. Ah, lu sih. Loh, kok nyalahin gua dah? Cukup lu berdua udah keroyokan masih aja kalah. Ada lagi kah ini? Tommy. Anjir, baru juga tinggal bentar beli es. Oke. Ini masih anak buahnya Febri bukan? Ah, banyak banget. Banyak nanya lu. Wede, kita lawan dua orang lagi. Kuretakan dada kau. Kok malah salah gua? Emosi juga lama-lama. Majuin aja dah, biar cepat kelar. Oke. Oke, ini ada equipment baru nih. Mamam nih kursi. Oke. Mana nih? Oke. Mamam nih kursi. Oke, bentar. Nyawa kita dikit lagi, Pak. Oke. Damn, damn. Satu, dua, satu, dua. Kita juga bisa. Aduh. Ini juga udah sekarat nih. Eka. Satu kali pukulan langsung rata. Dor. Slebeo. Nah ini nih Babang Febri. Oh itu Febri Haryadi. Kita lihat seberapa jago lu. Jangan cuman jago sama bocahan gua aja. Hede. Keren juga sih komiknya. Wih, Babang Febri-nya kok jabrik ya? Di komiknya ganteng sumpah. Di sini jabrik banget kayak orang tua. Kita buktikan, Bud, seberapa jago bangsat.
Wih, sabar, sabar. Lumayan. Ada ini nih, gear gokil. Oh, gila. Apa nih? Keren juga. Oh, bentar. Mati lu anjing. Darah kita udah habis. Wih, keras juga, Pak. Wih. Keretek abal-abal itu kayaknya. Jago juga lu ya. Why? Man, itu keretek abal-abalnya susah banget. Ntar ada yang lain gak sih minumannya? Bajigur. Mamam di kursi. Dapat 10.000. Anjir, bisa seimbang dong sama Bang Febri. Gila. Gitu ya, nadanya gue jadi kayak gitu. Pantas kita kalah, co. Dia udah seimbang sama Bang Febri. Lama-lama gue juga takut sih. Samenjer. Ntar dulu, kita skip dulu. Iya, skip dulu dialognya. Ganggu banget nih musiknya. Bisa diin dulu gak sih? Harusnya bisa. Oke, bentar Bang Febri. Bentar. Suara musiknya terlalu kencang banget. Nah, segini aja udah. Ganggu. Oke. Okay. Ampun, Bang. Maju sini lu. Kita enggak ada barang lagi loh. Tapi yang harus dipelajari sih sama abang ini tuh dia punya kretek abal-abal, guys. Khawatir aku. Ntar nih dia kretek abal-abalnya sakit banget dah. Wush, gila. Oke, kita juga bisa nih. Ayo lo. Febri. Gitu doang lu berantem. Wush. Sakit deh. Kita kalah nih kayaknya. Oke, nice boy. Bang Febri lagi mundur nih. Damn. Oh, gila. Man. Pukulan apa itu? Biar bapakmu gak kecewa. Gila. Satu pukulan doang. Kayak One Punch Man. Okay, let's go. Habis sih Bang Febri. Kita kasih kursi dulu gak sih? Kasih kursi dulu. Oh yes, gila Pak. Motornya juga sampai gerak-gerak tuh. Wait, kita juga bisa nih. Iya. Oke, sabar. Wih, gila. Wih. Sini, Pak. Pak Budi, Pak Febri. Aji, di situ terus ya? Kenapa? Ayo lo. Paling sakit keretek abal-abal ini aku. Awas lu ya. Wih. Oh, gigit juga aja mainnya. Iya. Nah, itu udah keluar dong. Wih. Kasih. Wih. Gila. Apa ya? Gear gokil. Gak mungkin. Gua gak mungkin kalah. Eh. Wes. Sedikit lagi tuh. Sedikit lagi, Pak. Lah. Khawatirnya pukulannya itu tuh satu kali doang. Di komiknya ganteng banget nih, Bang Febri. Oke, ada polisi nih. Ya, Badadang. Di jalan Swalayan. Biasa. Polisi dadang datang. Tapi datangnya tuh nggak tepat waktu gitu. Pas udah beres baru datang. Why? Saya berjanji,
Kayak polisi India ini. Baiklah, Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya, Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, Ibu udah gak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Berarti Budi tuh udah sering melakukan kesalahan. Ya, saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak. Kayaknya cantik banget nih dabernya nih. Daber Ibu Rati. Budi, Budi, lihat Mama. Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Wah, oh, ini kayaknya udah cantik deh. Dapurnya Ibu Rati. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP. Kalau papa di sini, dia pasti juga bakal ngerti. Oh, papanya udah meninggal ya? Udah, aku baru ingat lagi. Ibu Ratinya juga udah sedih tuh. Hargai semua usaha Mama selama ini buat membesarkan Budi. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat Mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup, ya kita tetap harus melangkah ke depan. Walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun. Iya, benar sekali. Ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal. Yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik. Cuman karena lingkungannya aja yang masih jadi seperti ini. Benar sekali, lingkungan mempengaruhi sifat seseorang. Mama sama Om Danang udah sepakat. Termasuk 5 teman terdekat. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Jadi Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja. Om Danang. Dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya, hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan. Oh, jadi Om Danang sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Orang dalam mungkin, nah, Om Danang. SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama Mama. Tapi kalau sekolah udah ceritanya kayak gini tuh kayak harus kejadian asli enggak sih? Kayak kejadian nyata. Lagi. Mama kawat. Udah cukup Mama kehilangan pria berharga di hidup Mama. Iya, kayaknya ini kayak bisa dibilang hampir cerita nyata. Janji gak bakal berantem lagi. Soalnya ini kayaknya bagus banget dari ceritanya. Kalau bukan cerita nyata, fiksi ini susah banget sih dibikin-bikin kayak gini. Eh iya, kalau gak salah dia itu tuh di... Oh bener nih, aku mau bilang gitu. Banyak bekas luka. Kayak cerulit itu. Gila. Troublemaker. Ini masih baru prolog 1. West Jayakarta, Juli 16, 2018, jam 6.30 atau setengah 7. Welcome to Jayakarta. Keren banget nih suasana di sekolahnya. Kayak film horor. Pergi ke kelas baru. Oke. Ntar dulu, ada yang harus aku ubah di sini, Pak. Ininya. Oke. Sekolah lagi. Malesin banget dah. Banyak banget nih motor. Iya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini bener-bener lah. Ini pestik bukan atau Vespa, Vespa biasa. Ya, gimana enggak seger kalau dekat gunung? Bentar. Gila, banyak banget. Ini terus gunung. Di mana ya? Mana gunungnya? Mana gunungnya? Halo. Wis. Kita enggak diajak ngobrol, guys. Soalnya ini circle-nya beda-beda. Beda circle. Kita enggak bisa langsung masuk dalam satu circle. Halo. Wah, ini juga enggak ngajak kita, Pak. Oke, enggak apa-apa. Kita cari circle. Wah, di sini juga ada yang bawa sepeda. Selamat datang di SMK Cipta Wiyata. Cut skin.
Siapa sih namanya, Robby? Robby atau Bobby? Aku lupa lagi. Dua belas software engineer. Oke, itu berarti jurusan si Budi. Software engineer. Bentar. Software engineer bukannya yang bikin game ya? Eh, 3D designer. 3D. Kenapa sih? Gak apa-apa, cuman mau minta tolong aja buat ambilin buku-buku gue yang jatuh. Ada. Ah. Enak pindahan tah? Iya. Dari mana? Dari tadi. Lu jurusan apa? Software engineer. Kelas 12. Cile sama. Kita kemana ya, Ki? Oh, ke kelas. Oke, ke kelas. Eh, tadi nama lu Computer siapa? Lab, Animation Lab. Takut lupa gua. Oh iya, Bud. Lu kenapa pindah ke sini? Kalau gua sih agak terpaksa di sini. Gara-gara kagak dapat di sekolah lain. Oh. Nilai UN gua pas-pasan. Kasian juga ya. Tapi walaupun pas-pasan, yang penting gue jujur, angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai KJ. Waduh. Yang jual sih katanya abang-abangan yang udah lulus. Emang untung. Jadi, ya jual kunci jawaban. Kerja sama gitu sama orang dalam pemerintah. Oh. Gitu ya. Emang bisa ya jual kunci jawaban? Terus dijualnya berapa tuh? Ini sekolah apa sih anjir? Gurunya jarang amat kelihatan. Ayo Bob. Bobby. Banyak banget di sini madingnya, mading olahraga. Kelasnya jauh bener dah. Apa nih? Cih, manusia hanyalah alat. Maksudnya pengen lari sih, gimana sih lari? Oh, ayo lari. Nah, kelas kita di situ tuh, Bud. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai 2 ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? Meninggal lah. Itu sakit-sakit juga bisa sih. Kadang gua bingung sebenarnya ku ini tokoh anime atau bukan. Kayaknya bukan deh. Jauh bener dah sekolah ini apa kelas ya di pojokan. Oke, nanti lu duduk sampingan sama gua ya. Kebetulan bangku sampingan gua kosong. Gara-gara ada yang mau duduk sama gua. Gara-gara nggak ada yang mau duduk sama gua. Kesian bener dah. Bebas. Oh, siapa dia nih? Hey, kamu pasti murid baru itu kan? Anak angkatnya Pak Danang. Yes. Iya, Bu. Nama saya Budi. Yay! Mr. Ratna. Mungkin ini pacarnya Om Danang pas waktu SMA ya? Waktu SMK? Iya, waktu SMK mungkin pacarnya ya? Atau simpenan Pak Danang? BTW, gimana kabar si Danang? Dulu kita literally sekelas sampai lulus loh. Ceritanya panjang banget lah. Tuh. Gua lupa namanya apa tadi. Yang gua ingat dulu ketuanya tuh si... Oh, ketua geng. Ceritanya udah kelar belum, Bu? Masuk yuk. Ibunya pas di ininya keren banget sumpah. Di apa? Di komiknya. Semok gitu. Yay!
Yeay. Cih, seriusan? Udah beres aja. Cepet amat dah. Waduh, pada tidur di kelas nih. Iya sih, ini real, ini bener banget. Apa sih namanya, relate gitu. So bener dah ngomong relate. Relate banget. Di meja tuh, di meja sekolah, gak ada yang bersih sama sekali. Semuanya bekas. Bekas ya, bekas ya itu. Bekas coretan semua. Tipek, pulpen, apalah semua tuh. Gak ada yang bersih. Kadang ada meja yang baru tuh, itu kreasinya langsung dituangin di meja yang baru. Cepet bangun coy, kita ke kantin. Tapi si Bobby pas di ininya beda banget ya. Oke. Ke kantin nih. Oke, teman-teman, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Mainin game ininya, game apa ini? Aku lupa lagi. Oh, game Troublemaker. Oke, mungkin gitu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bagus lagi. Sekian dari aku, aka Super Will. Bye-bye.